Kembul Sewu Dulur merupakan tradisi turun-temurun dalam rangka mensyukuri nikmat ilahi. Ada tiga ungkapan syukur dalam tradisi ini, yakni syukur kepada ilahi yang telah melimpahkan berkah kepada manusia, hubungan silaturahmi antar warga, dan hubungan manusia dengan alam. Rangkaian tradisi ini dimulai dengan upacara adat Nungsung Suryo atau menyambut matahari di Bukit Moyeng dengan makna menyambut kehidupan atau mengawali kehidupan sekaligus menghormati para leluhur desa Pendowo Rejo, yakni Mbah Bei Sinalangan. Ritual kemudian dikunci di pelataran Bendung Kayangan. Selain doa bersama, warga juga melakukan ritual Guyang Jaran dan diakhiri dengan makan bersama atau Kembul Sewu Dulur. Pemangku adat desa Pendowo Rejo Mulyono mengungkapkan, festival Kembul Sewu Dulur atau tradisi Rebo Pungkasan tidak bisa lepas dari sosok Mbah Bei Kayangan yang dikenal sebagai leluhur yang dihormati warga setempat karena jasanya dalam membangun sistem kehidupan masyarakat. Upacara adat saparan Rebo Pungkasan Kembul Sewu Dulur ini merupakan tradisi tahunan yang diselenggarakan oleh masyarakat Pendowo Rejo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Ini merupakan tradisi yang turun-temurun dalam rangka mensyukuri sebetulnya tiga hal ini, yaitu mensyukuri nikmat yang sudah dilimpahkan dari ilahi kepada manusia. Kemudian yang kedua, nikmat hubungan silaturahmi yang horizontal antara manusia dengan manusia. Kemudian yang ketiga, hubungan manusia dengan alam. Salah satu wisatawan mancanegara, Liana, mengaku senang bisa mengikuti tradisi Kembul Sewu Dulur. Sebagai salah satu mahasiswa di UGM, ia merasa tertarik dan ingin sekali ikut langsung tradisi yang sudah cukup dikenal luas tersebut. Ikut tradisi Bendung Kayangan pertama kali ya. Pas memalukungi Jawa di Jogja dan memang menarik sekali karena bisa melihat kearifan lokal bagaimana, terus bagaimana orang masih percaya di alam sama bagaimana berusaha melestarikan budaya. Rida Junianto, Jogja TV.